Halo Sobat Reborn, kembali lagi bersama gue Rifida ya di channel Reborn Gets. Oke, di konten kali ini gue mau ngelawan battle lawan Kosyaksa. Dia adalah seorang user Jin Mori dengan attack 235 dari guild Kalem Uy. Anjir gue kalau denger kalimat Kalem Uy kayak apa, ngebayangin kayak si Eric Olim aja. Kalem Uy. Apakah dia orangnya kalem, dan mari kita battle saja. Oke. User Jin Mori udah jarang banget ya, soalnya itu hero premium dia udah langka banget gitu kan, dan katanya udah di nerf gitu. Tapi mari kita coba lihat gameplay dari si Kos apa ya namanya? Kos apa sih namanya? Kosyaksa. Oke. Okay. Ini juga kayak biasa ngebonus juga ya. Oh, baru mainnya yang terkena. Oke. Okay. Wah, anjir gak kena dong. Wah, dia ada armor gituan ya. Tadi gue susah mau combo tuh. Wah, anjir. Jarang-jarang gue battle apa gagal cancel nangin, anjir. Nani? Ih, kena dong. Oh, gagal. Wow, dia pakai apaan tuh? Tidak kena saya. Wah, anjir. Dia pakai mode bong, bahaya juga ya. Boom. Mamam siap. Ini dia combo gua. Ayo, regular firing. Ya gagal kampret. Gagal lah su. Gagal tadi kampret gara-gara pilih tuh. Kampret lah. Oh, dia helmnya copot. Oh, kena armor ku. Ah, kampret. Helm gua. Mamam. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Anjir, kena. Kena. Oke. Okay. Gua gak terlalu lancar aja soal apa? Tartu. Kena. Mantap pak, jago banget Jin Mori. Dia pakai hero-hero premium juga pak, ada kayaknya tuh Yumira, Pak Rikyo. Mantap. Oke, mari kita coba match 2. Oh. Oh, ngapain anda? Gua gagal lagi, kampret. Hei. Lah, kok gagal sih? Mamam. Mamam. Jarang-jarang gue pakai apa namanya? Tartul buat bonus anjir. Kena dong. Sudah biru itu namanya udah broken. Oke, lagi combo firing. Wah, gagal.
Enggak dong, gue ada tipsnya. Nah jadi gitu tipsnya Gan, yang gue bikin regular fairing itu loh. Nah ini baru. Oke. Jadi itu buat yang apa gagal ya, versi gagal. Bukan gagal sih sebutannya. Jadi kalau misalnya efeknya berwarna biru, itu pengganti dari combo regular fairing lah. Gak tau itu disebutnya regular fairing atau enggak kan. Tapi buat ya kalau biru misalkan gitu kan. Mantap. Ini kayaknya pakai apa? Drag mau apa? Mode QB mulu anjir. Eh QB apa nih? Mong. Eh kok enggak kena sih? Belakang, Pak. Ya gagal dong. Ya, wah gila mainnya sodokan, serem serem. Cewek-cewek mainnya sodokan aja. Wah itu, dia menggerakkan cancel tadi. Wah cancel mantep nih, wah gagal ya. Oke, inilah tembakan senapan gua. Duar. kena dong. Mantap. 3-0 anjir. Wah, gila. Oke teman-teman, gue mau baca sesi komentar ya, yang kayak sebelumnya gue upload itu gue buat bacain komentar kalian. Gue bakal baca dari bawah dulu. Dari sebenarnya sih gue udah jawab sih, tapi gue bakal baca lagi dan gue bakal jawab lagi nyampein ke kalian. Di sini ada Hinardakan, gue nggak bakal bacanya, bakal kelamaan. Nanti gue baca pesannya aja. Bang, kirain udah Mulan. Oh ini pas ini kali apa namanya? Pas primer ya. Ke Sofian Said, Wichan, hero pengganti buat bonesnya Priest apaan kalau nggak punya? Kalau saya boleh request tutorial bones no premium ataupun battle bones no premium lagi. Air bones buat pengganti Priest, saran gue sih buat yang tanpa premium ya gitu ya. Itu sih Saladin sih yang Evo itu loh. Jadi dia cuma ngandelin Dehold ya kalau nggak salah ya, itu ngandelin itu doang. Itu udah mirip sih, meskipun gak terlalu efektif kayak si Prias itu, tapi ya bisa dipakai gitu loh, Saladin Evo. Dan untuk tutorial bones nanti gue belum ada caranya cok. Jadi nanti gampang gue ada sih combo tanpa premium. Soalnya sebelumnya gue kan megang cari Megi itu yang tanpa premium apa tanpa Prias, dan gue nyobain juga yang apa tanpa premium gitu ya, meskipun dari banyak nerf tapi gue masih sedikit apal, tapi belum ada caranya gitu loh. Terus beda anjir bonusnya, kreatif nice mamang. Oke, terima kasih Tegar Wahyu. Dan bang mau daftar jadi muridnya boleh? Boleh silakan, nanti add aja, nanti apa sebutin nicknya, nanti gue ACC gitu. Bang terlalu kocak lu, jangan sampai berhenti bikinnya. Oke siap, mantap, ditunggu aja. Bang buy one sama Afrijal Adam, yang setuju like. Wah banyak, tidak ada yang like berarti tidak setuju. Coba bonesnya ditambah Black Saper. Gue pernah pakai Black Saper kok buat tambahan bones, tapi terlalu lama cok gerakannya, jadi kayak lemot gitu. Gue makanya jarang pakai DK, kenapa? Karena gerakannya itu terlalu lama gitu. Jadi gue lebih suka hero yang tipe gerakannya itu fast gitu, cepat, kayak Priest, kayak apa lagi ya, Muay Thai itu cepet gerakannya, gue suka gitu. Jadi kayak kelihatan cepet aja cuy gitu. Terus di sini ada Bang Happy, GG cuy mainnya. Oke, terima kasih. Mau nanya,
gue barusan gak bisa login karena stuck di proses download file. Itu lu bro Rahmat, itu download aja klien ulang di sini nih. Lu bisa download nanti di apa, di web resminya gitu, web Lotsaganya, download Lotsaga klien gitu ya. Terus kalau gak bisa ya mungkin antivirusnya dimatiin dulu gitu. Coba aja gitu. Kok sekarang suara efek Lotsaganya beda ya? Oh itu baca deskripsinya, gue di sini nambah kalau nggak salah berapa speednya, speed gue plusin 105 sedikit, jadi biar terlihat cepet lah gitu loh. Soalnya gue kan nggak open mic waktu itu, cuman battle-nya nggak open mic gitu loh. Terus di sini war rame dong bang, main sama Adam lagi. Wah gue bukan tipe orang war gitu, gue kurang ahli dalam war. Tolong jawab pertanyaan ini, kok bisa cepet ganti hero nya di aku, gue gak bisa secepat itu. Gue pernah nge-share kalau nggak salah di Ribbon Gates yang 5 tips jago bonus itu, termasuk tutorial tips supaya fast hand. Menurut gue belajar bonus itu cuman seminggu doang kalau nggak salah, itu udah bisa ya setidaknya bisa panjang lah combo bonusnya meskipun masih di Hakyo gitu loh. Gue bertapa terus tuh di aku tuh seminggu, selama seminggu anjir gue masih pakai warnet di situ waktu itu. Gue masih terus-terusan buat ke warnet. Waktu itu waktu jam warnet gue tentuin pagi sama sore. Gue main terus-terusan itu meskipun ada 8 jam, kadang 8 jam, kadang 5 jam gitu. Gue demi buat belajar bos doang anjir. Dan yang ngajarin itu si Civil, XEFIL itu nicknya Civil ya, betul namanya si Fajar. Dia ngajarin gue dari awal, dari nol gitu kan. He's the best my teacher, Civil. Dan lu butuh keterbiasaan juga. Contoh kalau lu berhenti di apa namanya, di pertengahan misalkan, oh gue bosen nih, bonus gue terus nih, kalau lu berhenti gak bakal bisa terus-terusan bisa gitu, bakal lupa cara bonusnya gitu. Dan dari peralatan juga gue pakai keyboard Logitech K100. Nah itu menurut gue enak banget, yang kabelnya PS2 tuh yang bulat tuh, itu enak banget asli. Gitu dibanding sama keyboard yang gaming-gaming gitu, gue nyobain kurang enak aja sih menurut gue. Gue pernah nyobain buat bonus kayak kurang sensitif gitu apa sebutannya lah, pokoknya kurang enak aja gitu cok. Oke teman-teman, itulah sesi baca komentar. Mungkin yang gue belum bacain, nanti next konten gue bakal bacain. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe, like, komen di channel Bang Dida ini. Dan bagi kalian yang mau gue bacain di next konten, jangan lupa beserta hashtag RIF, jadi pakai F ya. Dan jangan lupa stay art.